Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM perkenal produk baharu pakej Pitstop dengan tawaran pas tiket harian bermula serendah RM25. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Murad Hussein berkata, inisiatif tersebut bagi memudahkan pengunjung untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain melalui Sungai Melaka sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kalau dia beli waktu pagi sampai malam dia boleh naik. Dan bot ini akan berhenti di jeti-jeti tersebutlah. Di mana kalau contoh tadi kita naik, kita berhenti di Kampung Moton. Jadi mungkin dia akan berjalan sekeliling Kampung Moton ni, pergi homestay ke, pergi dekat kawasan makan ke. And then dia boleh tunggu dekat jeti itu untuk pergi ke destinasi yang lain. Katakanlah dia nak pergi ke The Shore, dia naik, dia pergi jeti The Shore. Itu adalah merupakan salah satu daripada kemudahan pelancong yang rasanya mungkin kalau dia nak naik kenderaan lain agak sesak dan sebagainya, alternatif ni yang terbaik. Sekiranya dia nak melancong di sepanjang Sungai Melaka. Jadi kalau kita lihat, kita punya jajaran Sungai Melaka ni memang berada dalam bandar dan dia berhampiran dengan pusat-pusat pelancongan yang lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran pakej Pitstop Melaka River Cruise dan Asahan Coffee Kiosk yang disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad di JT Taman Rempah. Hadir sama Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Abdul Aziz Enggan, Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan BPP Sa'ari Basirun dan kenamaan lain. Dalam pada itu, ujarnya pakej tersebut juga dilihat memberi impak positif kepada ekonomi penduduk setempat. Contohlah di Kampung Moton, bila ada jeti yang macam ni, pelancong sentiasa akan menggunakan jeti ini turun dan naik. Serta langsung, aktiviti ekonomi dekat sini akan meningkat dan mungkin menambahkan lagi aktiviti ekonomi baru, khususnya kepada penduduk tempatan. Pakej ditawarkan bermula dari RM25 hingga RM40 bagi pemegang MyCard, manakala RM30 hingga RM50 bagi bukan pemegang MyCard. Ini akan menyelusuri 14 jeti atau stesen di sepanjang Sungai Melaka fasa 1 dengan sajian dan keunikan tersendiri. Tempoh selaku bagi pas hari bermula pada jam 9 pagi hingga 11 malam. Pengunjung boleh mendapatkan tiket pit stop di kaunter JT Taman Rempah dan JT Quayside.